Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku mau ajak kalian main ke Jakarta Fruit Market yang ada di Raden Saleh ya. Ini tuh deket sama Cikini. Kebetulan karena lagi main di area sana. Sebelumnya aku tuh pernah ke JFM yang ada di Pluit ya. Dan di sini tuh sama lengkapnya. Karena kemarin aku datangnya menjelang Imlek, jadi tuh banyak banget tuh perintilan Imleknya. Nah ini dia parcelan buahnya ya, cakep-cakep banget. Kayaknya kalau mau kirim-kirim buah mending belinya di sini aja deh. Buahnya juga cukup variatif ya menurut aku ya. Kemarin tuh ada kayak belimbing aja juga ada, mangga, jeruk, alpukat. Bahkan ada diskon juga nih buat beli durian ya. Kemarin juga bahkan tuh ada diskon cempedak kalau gak salah. Jadi emang cukup banyak pilihannya ya. Kalau kamu pecinta buah banget, aku tuh saranin kesini gitu ya. Bahkan kayak kita pengen langsung makan pun juga mereka itu tersedia. Dan kalau yang buahnya juga misalnya terlalu besar ya, kayak semangka gitu, ada tuh yang jualan potongan yang cuma seperempatnya atau setengahnya gitu. Aku yakin sih kalau ngajakin ibu kesini pasti ibu tuh seneng banget, karena emang sebanyak itu pilihan buahnya pasti dia pusing tuh. Udah gitu juga selain pilihannya banyak, juga ada beberapa tuh yang diskonnya. Nah kemarin tuh aku tertarik nih sama buah yang pir nih yang gede banget gini ya. Itu bisa dimakan untuk berapa orang ya? Nah selain buah-buahan di sana juga ada sayur-sayurannya juga. Terus bahkan kayak jamur, dedaunan atau bumbu-bumbu kayak bawang putih, bawang merah juga ada. Selain buah-buahan, sayur-sayuran di sana juga ada cemilan gitu ya, atau bahkan juga kayak kopi-kopi gini. Menurut aku juga pilihan kopinya juga banyak ya, bahkan ada juga kopi yang import gitu loh. Nah ini area jajanannya, coklatnya nih kalian bisa lihat kayak teh tarik aja tuh juga ada gitu di sana. Udah gitu pilihan coklatnya juga cukup variatif ya, bahkan tuh ada coklat Alfredo ini yang dari Malaysia ya. Aduh coba seandainya ada Barrels di sini pasti aku akan bolak-balik terus. Terus kalau kamu pecinta spaghetti di sini juga lengkap tuh, kalian bisa lihat ya spaghetti yang dari luar atau bukan yang bentuknya aneh-aneh juga pokoknya ada lah ya di sini. Jadi buat kamu yang senang banget belanja gitu, terus cari-cari barang-barang atau makanan import gitu, boleh silakan datang ke Jakarta Fruit Market. Aku searching di Maps tuh ternyata juga ada beberapa tempat ya. Jadi gak cuma di Raden Saleh ini, ada juga yang di Pluit sebelumnya aku pernah, ada juga yang di Kebun Jeruk gitu. Jadi paling disesuaikan aja ya dengan tempat tinggal kalian gitu. Nah kalau kalian mau kesini, ini tuh enak banget sih kalau naik kereta dari Depok. Kebetulan karena aku tinggal di Depok ya, bisa turun di Cikini terus lanjut nge-gojek ke sini, itu deket juga sih ya. Atau kalau misalnya naik mobil ya tinggal G-Maps aja. Selain buahan, sayuran, makanan, cemilan gitu ya, di sini juga ada satu rak khusus untuk yang diskon gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan, jangan lupa dicek expirednya ya. Kadang-kadang biasanya kalau diskon udah deket gitu ya expirednya. Nah es krimnya juga cukup lengkap nih koleksinya, yang dari import pun juga ada. Jadi emang pas banget sih kalau mau ngajak anak jalan-jalan terus gak mau ribet ke mall, cocok kesini aja. Akhirnya aku balik lagi ke area buahan karena ada beberapa buah yang menarik perhatian ya. Pepaya salah satunya, buah naga gitu ya. Terus aku juga kemarin pengen beli melon yang cuman setengah aja gitu. Kayak karena kalau satu bawanya ribet. Sempet kepengen beli cempedak juga karena wangi banget ya. Cuman bingung bawanya. Sama pengen beli durian. Cuman bingung bawanya juga. Untungnya sih ada yang diskon kayak gini ya, udah di packing jadi diskon 50%. Nah lucunya di area kasir tuh mereka juga jual kue-kue pasar gitu loh. Nih kalian bisa lihat nih dan pilih kalau emang ada yang suka gitu ya. Cuman jangan lupa tanya ya ini tuh dari kapan gitu. Tapi biasanya sih mungkin paginya kali ya.
Timorenya banyak guys. Yang duluan mah bosnya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah. Assalamualaikum.